lagi di Asia Indie Video. Sekarang ini gue lagi bareng Andre Bacot dari Siksa Kubur dan Rudy. Apa kabar, bro? Baik. Baik banget. Bisa diceritain formasi yang sekarang? Formasi sekarang formasi terbaru banget gitu, karena beberapa bulan yang lalu vokalis gue yang terakhir, si Asep, ngundurin diri karena pekerjaan. Jadi kita rekrut dia dari Cibinong, orang Cibinong. Born of Belial bandnya, sekarang dia di SK. Ya oke lah, kita mau siapin album baru, November mau orang aman lagi. Membedakan Siksa Kubur yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya? Gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya. Ya emang beda orangnya aja yang lain. Tapi sisanya enggak lah, menurut gue. Penonton datang bukan mau ngeliat si Anu, enggak. Orang mau ngeliat Siksa Kubur, mau dengerin lagu-lagu kita dari album-album yang lama juga. So, gue rasa enggak. The show must go on, man. Lo harus siap dengan perubahan gitu. Kalau lo gak siap dengan perubahan, ya lo gak siap buat maju juga. Untuk maju kan harus ada perubahan, kan. Ini Bandung Berisi ketiga gue. Penontonnya selalu oke. Gak pernah ngecewain ya. Ini Bandung, maksudnya Bandung Berisi. Bandung Berisi tuh heritage, jadi udah tradisi lah. Ya gue pribadi seneng bisa main sampai 3 kali gitu di Bandung Berisik ya. Menunggu lagi untuk berikutnya kalau diundang. Selalu merilis album dan kami selalu berusaha tampil yang terbaik ya. Kami nggak pernah vakum. Kami selalu punya album baru dengan musik-musik yang baru, dan menurut gua teman-teman mengapresiasi itu. Ya gua harap terus seperti ini ya. Intinya kami ada karena mereka. Jadi semua yang kami lakukan ya buat mereka. Rud, gimana bareng main Siksa Kubur ini untuk yang ke berapa kali? Sudah ke, kalau untuk Bandung Berisik ini pertama kali. Ya. Kalau manggung udah banyak. Gimana bisa bergabung dengan Andre Bacot dan kawan-kawan di Siksa Kubur? Mereka teman, mereka keluarga, mereka fun. Kita udah kenal lama banget dari dulu juga. Udah kenal lama, makanya saya juga masuk Siksa Kubur juga enjoy banget. Apalagi punya otak yang cemerlang banget nih. Di balik ini, di album Siksa Kubur ini. Simak terus Asian Indie Video. Pergerakan musik indie hanya di Asian Indie Video. Stay tune.